Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sadarku manapun berada, semoga kalian sehat-sehat selalu tanpa ada apapun ya. Di sini saya mau mereview kopi-kopi yang ada di Taiwan ya. Sebenarnya banyak merek ya. Di Taiwan itu kopi itu banyak banget ya. Ada 20 macam lebih ya mungkin. Tapi ya kalau orang sini, kalau orang yang Tata sukanya makan dan ya minumnya kopi yang tanpa wheat itu ya, tanpa susu, yang cuma kopi asli murni ya. Kayak ini ya. Kayak ini cold coffee ya ini. Ini cold coffee ini pahit. Tapi aku enggak suka ya, ini dari Nescafe ya. Enggak murah juga ini. Satu bungkus 10 ya. 10 biji ya. Terus kadarnya ini 10 biji dari Nescafe, produknya ini sampai tahun 2002 New Zealand, tapi kok tulisannya Cina ya. New Zealand ya, ini Nescafe ikut ini produknya mana ini, Taipei, produk Taipei ya, tapi dari semula dari usiran ya. Kalau kafe ini seperti jaringan itu ya dalamnya, kayak gini. Aku nggak suka ya, udah dibeliin bos lama tapi nggak minum ya. Sebenarnya bagus minuman kopi yang ini ya, tanpa gula, tanpa susu ya. Kalau ini murni kopi asli, tanpa bahan kimia, tanpa bahan campuran ya, istilahnya murni kopi. Kopi baunya juga sedap ya, kalau diminum baunya sedap. Ini juga ya es, ini juga kopi tanpa gula ya, ini juga. Kalau ini produk Taiwan juga ya, ini es, tapi tulisannya tulisan Jepang, tulisannya tulisan Jepang. UCC ya, UCC itu banyak juga mereknya ya, banyak. Ada yang produk dari itu ya, dari apa, Taiwan juga. Itu ada yang manis ya, ada yang manis, ada gula, ada campur itu, campur gula, campur susu ya. Terus ini produknya dari original ini sampo iya, ada gula, ada susu, ada gula, ada susu, sama kopi ya, tiga jenis ya. Ini produknya kalau yang ini aku jarang beli ya, produk Taiwan juga ya ini. Thailand, produknya Thailand ini, produk Thailand ya, produknya Thailand ya. Ya. Kalau ini kopi mocha, yang terkenal kan kopi mocha ya. Mocha. Kalau mocha ini biasanya. Ini tapi buatan made in Taiwan, maka made in Taiwan ya, maka di Indonesia banyak ya. Maka ini satu bungkus kalau maka ini isinya 15 ya, 15 isi, isinya ya, empat tungkul ya, nggak terlalu tebal ya muka ini. Rasanya ya lumayan ya, kalau yang muka ini lumayan. Terus yang ini brown ya,
Broken, Mr. Broken. Ini dulu kopinya berasal dari katanya dari aku pernah dulu baca dari Lampung ya. Kopinya terbuat dari Indonesia ya, buat dari Lampung ya kopinya dulu. Tapi sekarang kok nggak ada tulisannya. Waktu dulu itu ada tulisannya. Kopinya berasal dari Indonesia. Ya, ini kopi Mr. Broken. Enak juga ini ya. Ada yang pahit ya. Ada yang pahit tanpa gula juga ya ini. Ini. 35 ya, satu bungkus. Ada yang satu bungkus 70 atau berapa? 80 bungkus gitu ya. 70-an. Kalau enggak salah 70 bungkus ya. Harganya beda. Kalau ini dulu harganya yang 35 itu satu bungkus harganya 135 ya. Terus kalau yang diskon yang 170 itu harganya waktu itu malah murah ya, enggak ada 200. Kalau diskon ya murah. Ya ini yang lumayan ya kopinya. Ini ada yang kalengan juga ya. Beli kalengan juga ada ya. Kalau saya itu sebenarnya sukanya ini ya, kopi barista. Ini habis ya. Habis. Dan lama gak beli ya, barista sama Bernacon. Aku sukanya Bernacon sama barista ya. Bernacon lebih kental gitu kalau Bernacon, perasaan aku itu lebih kental kalau Bernacon. Kalau barista agak pahit. Kalau yang gak pernah minum katanya pahit ya, aku pernah ngasih temen itu katanya pahit banget rasanya penyakit, tapi kalau udah terbiasa perasaanku gak terlalu pahit, soalnya kopinya kopi kebanyakan kopi ya, kopi murni ya. Ini satu kardus kalau gak salah, kalau diskon ya di itu di supermarket besar itu 700 berapa gitu ya, kalau gak diskon itu mahal ya. Ini harganya cuma 6 biji atau apa berapa gitu ya, 100 lebih ya uang sini ya, gak mahal ya kalau yang ini barista. Kalau yang ini murah-murah aja ya, mungkin 100-an, gak ada 200 NT, 110, 135 sekarang gak tahu ya, 100 berapa ya gak tahu ini harganya. Karena latte itu gak mahal ya, barista sama Bernacon itu aku suka. Sama itu ya, Vietnam, kopi Vietnam juga enak juga ya rasanya, kopi itu sedap banget tapi habis kopinya Vietnam ya. Jadi kopinya aja banyak macam ya, benar-benar terlalu banyak ya, macam-macam pokoknya ya, rasanya juga beda. Ini juga ada minuman ya, minuman ini terbuat dari kopi, enak banget ya teman-teman besar ya. Ini terbuat dari kopi, ini 80 cc, enak rasanya tuh manis ya, sangat enak, benar-benar segar ya. Ini kopi latte terbuat dari Nescafe Latte ya, Nescafe Latte itu rasanya enak dan manis ya. Rasanya itu segar banget ya. Ini minuman terbuat dari kopi, sangat-sangat segar dan manis ya. Oh benar-benar sebenarnya. Wah, kalau ditaruh kulkas rasanya manis seperti gula itu ya, gula merah itu ya, gula merah itu apa namanya, dari kelapa. Enak banget ini ya, dari kopi terasa sangat-sangat lembut, halus. Nggak tahu berapa ya time, nggak tahu harganya berapa, beli impos ya, jadi nggak tahu harga. Enak banget ya, ya macam-macam kopi yang dibuat di Thailand yang benar sama barista sama perempuan itu enak banget ya, rasanya itu sangat-sangat enak daripada yang lain ya. Sama itu kopi Vietnam ini, ya. 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 Ya.
itu ya saudara Ibu saya mengenai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.